By the way, karena ini iCloud-nya downloadnya udah selesai, lihat tuh, desktop gue udah jadi kayak gitu tuh. Oh no. Berantakan banget. Itu kayak magically gitu guys, auto magically gitu guys. Wow. Oke okay guys, jadi di sini gue akan demonstrasikan Magic Bar itu kayak apa sih. Magic Bar itu guna banget guys. Nah jadi show all, ini dia untuk show all gitu ya. Lalu di sini juga misal kita klik ini, tombolnya ini juga langsung secara dinamis dia ganti gitu guys. Misal gue mau pakai tuh ganti display lain, mau yang apa, disortir berbasiskan apa tuh bisa semua tuh. Dan ini enak banget tuh. Nah mau nyortir berdasarkan nama, jenis, semua itu tinggal pencet gitu di situ, langsung dia kita nggak perlu kesini-sini lagi gitu guys. Makanya dulu waktu Steve Jobs di conference itu kan dia bilang kan bahwa Apple dia nggak akan rilis MacBook yang touchscreen gitu guys. Karena apa? Ini adalah jawaban dari Steve Jobs itu guys. Karena dia pengen bikin keyboard yang dynamic ini guys. Jadi seperti yang kalian lihat ya di sini ya, itu file-file di sini tuh dia otomatis bermunculan gitu guys, tanpa gua harus repot-repot restore pakai time machine gitu guys. Karena ya itulah enaknya pakai Apple device guys, karena dia itu kayak file-filenya itu tuh kalau misal udah gua taruh di iCloud itu, makanya semuanya tuh semua iDevices gua itu bisa akses filenya itu guys. Contohnya ini kan di download yang di MacBook Pro gitu ya, itu gua copy filenya terus mau gua paste di iPad gua, mau gua attach di email gitu, gua tinggal copy di sini paste di iPad bisa guys. Oke okay guys, jadi di Apple itu baterainya itu bisa di track gitu guys ya. Jadi kayak apa sih kondisi dari baterai kita? Misal kita ke sini, lalu kita bisa klik di battery health tuh. Battery healthnya masih normal, obviously ya kan masih baru ya. Jadi ini juga maximum capacity ya, 100%. Lalu kita juga bisa masuk di sini about this Mac system report. Lalu di sini bisa lihat juga ke di bagian baterai ya. Di sini lebih detailnya nih. Mana baterai? Oh, power coba. Nah, di sini power. Nah, di sini tuh, guys. Di health information ya. Jadi di sini kalian bisa lihat cycle count-nya 1. Jadi dia masih charge dari pabrik ya. Dia kondisi normal, maximum capacity gitu, guys. Tuh. Nah, lalu di sini, guys, gua mau discuss tentang storage ya. Jadi untuk di macOS itu dia itu secara default itu partisinya dia dibagi menjadi dua guys. Kita bisa lihat lagi lebih detail di sini nih. Kalau kita ketik disk utility tuh, nah bukanya langsung ya, cepat banget ya, kencang banget nih. Dia itu partisinya dibagi menjadi dua dan partisinya itu modelnya dynamic gitu guys. Dynamic dalam artian partisi ini tuh dia yang sistem ini, sistemnya nih dia tuh kayak read only gitu guys, jadi nggak bakal bisa kena kayak virus atau kena apapun tuh nggak bisa gitu guys, jadi unhackable gitu secara teoritis ya. Lalu di sini tuh dia kita partisinya nih dimana kita simpan data gitu guys. Nah waktu kita simpan data, partisi antara ini sama ini dua ini itu dia saling kayak gua butuh yang lebih gede, udah lu ngecil dikit kayak gitu guys. Lalu misal partisi yang ini gua kasih data lagi gitu ya, nanti ini juga akan lebih mengecil gitu guys. Jadi dia otomatis di manage oleh ini Apple bilang itu dia ada yang namanya itu AI nya gitu guys. Jadi di OS nya itu dia ada AI nya gitu guys, jadi dia kayak pinter banget gitu ya, dia bisa otomatis adjust gitu guys sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ngomongin tentang touch trackpad ya, dia ada haptic feedbacknya gitu guys. Jadi kalau kita tahan gini, kalau kita klik dia kayak ada hapticnya juga, kalau kita klik tekan lebih dalam lagi, nah itu juga ada haptic yang lebih gede lagi gitu guys. Jadi kita ngerti tuh kita mau klik atau mau klik klik tahan gitu guys, misalnya gitu tuh. Lalu di sini gue akan demonstrasikan kayak apa sih sebenarnya Magic Bar itu yang di bawah itu.
Ini gue langsung ini ya, buka ya. Sorry ini mantul ya, karena gue dari lokasi ini masih di hospital by the way guys. Kita ketik activity monitor. Tuh, jadi dia otomatis dia tombolnya kayak dynamic gitu guys. Tuh, misal gue pengen ini kita pengen gue rubah ke yang memory, nggak perlu gue klik di situ. Gue taruh mouse-nya sembarangan aja. Gue tinggal pencet di sini gitu guys. Tuh, jadi tetap yang memory, energy, disk atau network gitu guys. Kalau misal gue pengen tambahin brightness-nya, tinggal tambahin di sini tuh. Kita bisa adjust nih. Tuh. Kayak gitu tuh. Enak kan? Simple banget gitu guys. Lalu untuk berapa core-nya bisa kita lihat di sini ya. Tuh, bisa kita mekarin. Jadi dia 8 core deteksinya. Dia tetap yang 4 core itu dia adalah kayak big-nya, yang 5 sampai 8 ini dia adalah little-nya gitu guys. Jadi dia 1 sampai 4 ini dia performance, lalu yang ini dia untuk yang handle task-task yang kecil-kecil gitu guys. Misal sekarang gua lagi fokus nih di suatu aplikasi ya. Gua lagi pakai Photoshop atau pakai render video gitu ya. Jadi dia yang 1 2 3 4 itu kira-kira ya, dia akan performance, jadi dia akan proses lebih cepat. Yang 5 6 7 8 itu dia akan menghandle task-task yang kecil, contohnya kayak background tasking yang gua di ini ya, yang gua background task ini kayak gitu guys kira-kira. Oke guys, jadi di sistem preference ini hampir semua itemnya udah di overhaul ya sama si Apple ya. Jadi item objects-nya ini, icon-icon ini pada iconnya baru semua gitu guys. Lalu di sini gue juga akan tunjukin ke kalian fitur yang menarik guys. Kalau kalian butuh layar yang lebih, kalian bisa sidecar guys. Misal gue punya iPad di situ ya. Ini gue demoin fitur sidecar ya. Dan ini kita nggak butuh kabel atau koneksi Lightning apapun atau USB-C apapun yang untuk dicolok ke iPad. Jadi misalnya kayak ini, kita tinggal pilih device ini aja, dia udah nemuin secara magic tuh, karena mungkin ya ini Apple to Apple ya, maksudnya Apple device dan juga ke Apple device gitu, tinggal pilih aja Apple iPad tuh. Dah, nah itu kan udah nyala tuh, dan kita bisa pakai ini sebagai secondary screen gitu guys. Ini enak banget loh guys, guna banget nih, kita jadi punya secondary screen ya. Kalau misal kita working from anywhere gitu, misal kita working from hospital gitu guys, ini enak nih, bisa dipakai buat kerja nih. Kalau misal gua bisa bawa tuh, kan? Dan dia untuk ininya juga nggak nge-lag sama sekali ya. Tuh, nah jadi kayak gitu guys, demo sidecar-nya ya. Nah ini karena dia kan Apple M1 ya guys ya, jadi dia kan platformnya kan ARM tuh. Kalau kita mau jalanin aplikasi Intel, dia ada yang namanya Rosetta tuh guys. Tuh, contohnya Spotify ini kan dia kan masih Intel ya, masih Intel based. Jadi waktu gua klik, gua ditanya nih, mau install Rosetta nggak? Nah, gua mesti install dulu nih. By the way, untuk sidecar itu kalian bisa nyalain dari sini langsung ya. Tuh, jadi dia bisa langsung ke iPad gitu guys. Ini dia udah install Rosetta. Terus gue double klik lagi coba. Nah itu. Yup, that's fine. Nah langsung dia download dan install seperti biasa ya. By the way, karena ini iCloud-nya downloadnya udah selesai. Lihat tuh, desktop gue udah jadi kayak gitu. Oh no. Rantakan banget. Jadi sebenarnya Time Machine itu, ngomong-ngomong tentang Time Machine ya, kalau kalian pakai iCloud, Time Machine itu fungsinya tuh untuk nge-restore settingan-settingan yang ada di Mac kalian. Jadi kalau kalian pakai Time Machine Restore waktu install tadi itu, semua settingannya tuh bakal sama persis guys. Jadi kayak settingan waktunya, terus settingan semuanya kayak icon-icon persis tuh bakal dikembaliin persis kayak seperti semula gitu guys. Kayak Mac kalian yang lama gitu guys. Tapi karena ini tadi gua setupnya kayak brand new, jadi yang disinkron cuman filesnya aja gitu guys. Ngomong-ngomong tentang sidecar, ini kalau dia posisi standby gini ya, ini posisi displaynya lagi off, tapi ini kan komputer kan hidup nih. Gua unlock, dia langsung sidecarnya nyala loh guys tuh.
jadi dia otomatis nyala ya. Dan by the way, untuk di iPad ini memang dia kontrolnya nggak ada ya, jadi dia memang pure, dia jadi kayak layar doang gitu guys. Tapi ya malah bagus lah, jadi semua kontrolnya dari sini gitu guys. Nah guys, sebelum gua kasih lihat ke kalian chargernya gimana, gua pengen kasih lihat ke kalian dulu baterainya MacBook Pro M1 ini. Nah jadi gua udah pakai MacBook Pro M1 ini kira-kira 3 hari guys, dan ini gua belum ngecas sama sekali ya. Jadi 3 hari yang lalu itu 100%, sekarang ini awet banget guys baterainya. Tuh sekarang masih 36% tuh, jadi emang beneran awet ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Nah jadi untuk penggunaan sehari-hari itu memang awet banget ini guys baterainya, 36% ya. Lalu kalau misal gua kesini, kita bisa lihat nih ini sisa berapa tuh, masih calculating karena barusan gua wake up kan. Tapi kalian bisa lihat tuh time on baterainya udah 46 jam 48 menit tuh. Nah tuh udah selesai calculatingnya. Time remainingnya masih 13 jam 39 menit guys. Wah, masih lebih dari 12 jam ya guys ya. Awet banget ini baterainya, emang luar biasa sih ini. Nah ini kan 36% ya baterainya ya. Gue kasih lihat juga daerah sini nih baterainya nih. Tuh, jadi dia masih maximum capacity. Ini baru gue cas 6 kali tuh, 6 kali cycle ya. Yuk gua kasih lihat kalian chargernya kayak gimana. Nah untuk MacBook Pro M1 ini charger yang original kan kayak gini nih guys. Tuh original nih, dan dia juga dibawain kabel USB-C ke USB-C nih. Nah enaknya lagi karena Apple M1 ini tuh dia adalah prosesor berbasis ARM dan dia low power ya, tapi high efficiency ya, itu kita bisa charge juga pakai chargernya iPhone 12 guys. Jadi misal kalian lagi bepergian ya keluar kota dan kalian lupa bawa charger yang ini, kalian bisa aja charge laptop ini pakai chargernya iPhone ini. Nih gua akan demoin ya, gua colok nih chargernya, kabelnya USB-C ke USB-C pakai kabel bawaannya, langsung gua colok di sini guys. Tuh dia langsung charging kan, 35% charging juga tuh guys. Jadi dia kayak ini ya, kayak HP ya, karena emang irit banget ini powernya guys, penggunaannya juga kecil banget penggunaan powernya. Nah jadi di sini ya, balik di sistem information lagi, gua klik ke power nih, kita bisa lihat ini lagi ngecas berapa watt gitu. Ini kan cycle count masih 6 tuh, maksimum kapasitasnya 100%. Di sini kita bisa lihat kita lagi ngecas pakai apa nih? Tuh 20 watt aja mau guys. Karena kan gua tadi pakai yang charger iPhone 12 Pro yang MagSafe itu guys, yang 20 watt bisa tuh ngecas. Connected yes, charging yes. Tuh, mantap kan guys. Tapi gini ya, karena ini kan cuma 20 watt dibandingkan dengan ini 61 watt. Itu pasti ekspektasi gua ngecas ini bakal lebih lambat. Tapi tuh, ngecasnya tuh 3 jam 45 menit butuhnya tuh. Sampai full ya, not bad loh guys, not bad sih dengan charger ini. Tuh namanya aja juga tahu tuh lagi ngecas apa, gua lagi ngecas pakai apa tuh tahu tuh, 20 watt USB-C power adapter. Bahkan serial numbernya ini charger gua, iPhone gua tahu guys. Tuh ini Apple tuh emang ya advance banget ya teknologinya. Ini serial numbernya gua ingat banget karena tiga karakter terakhirnya Matt gitu. Gua mikir wah ini Matt charger nih, karena kalau ngecas iPhone 12 Pro itu cepet banget. Dan ini bener, serial number ini bener nih. Nah jadi di sini charger yang Matt ini tadi itu kalian juga bisa lihat ya, namanya 20 watt USB-C power adapter, dan dia juga adalah Apple Inc ya, jadi dia manufacturernya Apple Inc tuh, ketahuan semua tuh di sini tuh. Jadi hebat ya, Apple tuh emang attention in detail banget ya, sampai serial numbernya dilewatin pakai USB-C ini. Mantap habis. Nih, gua kasih lihat ya, kalian lihat ya. Ini memang serial numbernya yang matte itu, guys. Kalian bisa lihat. Oke, sekarang ini yang charger yang tadi ya, yang matte tadi ya. Sekarang gua akan charge pakai charger originalnya nih. Gua colok sini. Tuh 35%, dan dia itu lebih intelligent ya, untuk cycle count-nya tuh dia nggak langsung colok langsung naik satu, colok naik satu gitu enggak.
Jadi dia beneran ngitungin berapa kali cycle count gitu guys. Ini dia masih 6 tuh. Tapi kalau ini sampai 100% kayaknya dia bakal jadi 7 sih. Tuh. Nah, ini serial number-nya juga update lagi tuh. Serial number ini juga serial number chargernya MacBook Pro M1 ini, original ini tuh. Beda kan sama yang tadi kan. Dan dia juga mengenal itu 61 watt USB-C power adapter. Manufacturnya Apple Inc. Charging yes. Tuh. Wattage-nya 60 tuh, bener kan? Sama kayak yang di charger aslinya tadi kan tulisnya 60 watt juga. Gitu guys. Nah, sekarang kita mau lihat berapa lama sih charging pakai charger originalnya nih. Dari 36% sampai 100% itu dia butuh waktu 1 jam 49 menit tuh. Lebih kenceng karena kan wattage-nya lebih gede ya power adapter ini tuh. Nah, jadi gua udah kasih lihat kalian untuk charger M1 original dan charger 12 Pro ya. Ternyata bisa ya dipakai ya.